Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Otista Soreang Kabupaten Bandung siap digunakan untuk pemulihan pasien COVID-19. Sebanyak 234 bed atau tempat tidur disiapkan untuk pasien COVID-19 dalam kategori hijau dan kuning. Bupati Bandung Dadang Supriyatna meninjau langsung kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Otista Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Senin pagi 21 Juni 2021. Dalam tinjauannya, Rumah Sakit Umum Daerah Otista dinyatakan siap digunakan untuk pemulihan pasien COVID-19. Sebanyak 234 bed atau tempat tidur disediakan untuk pemulihan pasien COVID-19 yang masuk kategori kuning dan hijau. Kita sekarang sudah hitung semua perlengkapan yang ada dan siap 234 bed. Bisa digunakan untuk yang kuning dan hijau, yang di BLK juga kita tarik supaya kita dalam fokus pelayanan satu titik. Banyak, jangan sampai satu lantai yang kuning dengan hijau, kita pindah, apa beda lantai aja, gitu kan? Nah, untuk tenaga medis, Pak Gubernur sudah mempersiapkan karena pada dasarnya untuk kesiapan medis dan juga makanan dan segala macamnya dipersiapkan oleh provinsi. Nah, prinsipnya kami dari pemerintah Kabupaten Bandung siap untuk membuka 234 bed yang kategori kuning untuk kategori kuning dan hijau. Sementara itu untuk tenaga medis rumah sakit otista dibutuhkan sebanyak 228 tenaga medis meliputi dokter umum, dokter spesialis, perawat serta tenaga medis lainnya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.